Guys, balik lagi di kontennya Urban Inc. Tapi kali ini terasa berbeda karena akhirnya gue nyobain sebuah experience di luar studio. Karena lo semua pada request, bang lo kan basket bikin konten one on one dong. Nah, ini cuma satu orang yang menurut gue akhirnya gue beranikan diri buat battle lawan dia. Kel di Purwanto, Kel masuk Kel. Yes. Yo, akhirnya gue bisa main sama Rico. Jadi Kelly ini MVP udah, tim nasional udah, terus juga sampai sekarang masih bertahan di Liga. Juara belum lagi. Juara belum. Juara belum. Mudah-mudahan tahun ini ya. Jadi Kelly ini jadi orang pertama yang bisa ngerasain lapangan South Park nih. Terus lo yang pertama. Lo yang pertama gitu loh. Jadi akan ada one on one, juga akan ada tanya jawab sama Kelly perjalanan karir dia, dan satu hal yang unik, gue sebenarnya seangkatan sama Kelly dari SMA nih, tapi belum pernah one on one ya Kelly. No. Nah, kita tes aja deh. Oke? Okay? Memanas nih, memanas. Kakak. Kelinya kepur nih. Kelinya kepur nih. Lu jangan merendah untuk meroket gitu, Bo. Tuh, kan. Padahal udah latihan lo dari pagi lo. Tiga empat
panas, belum panas. Baru 43. Baru 43. Tuh, jalan lagi. Jelas. Ah. Dia buat cepat. Cepat dia. Buat cepat dia, Bu. Hah? Gimana sih, Bu? Taruhan siapa nih? Gopek. Masuk. In. Coba lagi. Dar. Main dadar aja lo. Dor dadar. Empat. Waterfall.
Eko. Harusin, kalau bisa. Oh! 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 Oh!
9 lu gua. Kelly. 10. 7. Satu aja. Just 2 dong, just 2. Apa? Anjing. Hati deh. Udah lah. Ya mah udah, gua kan bukan nyari menang gua. Jadi gimana nih? Terus. Terus. Cakep. Hei. Apa? Ih. P20. Ini gua buat lanjang abis ini. Cakep. Jadi dengan berat hati episode ini akan gue tiadakan karena gue kalah. Enggak. Tapi ini gue terus terang nih. Sebenarnya ini adalah rematch sekali. Sebenarnya sebelumnya tuh beberapa hari lalu gue udah kalah 4-0 cuy. Gue berdoa sama Dewa Zeus hujan. Jadi rematch. Sekali kita rematch siap-siap po. Gue takut cedera. Pulang aja pulang. Udah 4-0 cuy. 10. Padahal ringnya susah. Kayak ini jago gila deh. Akhirnya kita main lagi hari ini. Kalah lagi anjing. Seru tadi lagi. Seru. 11-10. Oke. Jadi Kelly Purwanto nih buat gue Iversonnya Indonesia. Aduh. Crossovernya, tatonya. MVP-nya sama belum pernah juara juga. Sama. Belum pernah juara tapi jago banget. Nah, mungkin kalau pertanyaan soal profil Kelly, background Kelly kayak apa mungkin udah lu bisa cari di Google lah. Cuma gue mau lebih kulik pertanyaan-pertanyaan kayak point guard favorit lo tuh di Indonesia. Sebutin 5 sepanjang masa point guard favorit versi Kelly. 5 point guard di Indonesia. Ali Budimansyah. Ali Budimansyah. Ya kan? Ya, idola gue juga tuh. Pasti Budi Jordan. Yeah. Mario Usang. Mario Usang. Yeah. Budi peringkat 1 nih. Budi peringkat 1. Peringkat 1. Ini sesuai peringkat berarti ya. Iya, sesuai peringkat. Terus Ivan Ronaldo. Mario Usang, Ivan Ronaldo. 3. Siapa lagi? Maksudnya ini yang dulu harus yang dulu apa yang sekarang? Iya, sepanjang masa. Oh, sampai sekarang boleh. Oke, sekarang mungkin menurut Kelly enggak ada yang jago. Ada, kali. Makanya tadi gue pikir harus yang harus yang dulu-dulu kalau yang sekarang. Yang sekarang boleh. Banyak sih muda-muda sekarang. Bukannya karena satu tim sama gue, bukan. Cuman emang Abraham Wenas gue lihat dia punya karakter. Okay. Terus skillnya juga bagus. Oke. Okay. Terus sama... Satu lagi? Prastawa paling. Prastawa. Prastawa, oke. Okay. PJ ya? PJ. Sip. PJ. Sekarang Kelly ini udah rahasia umum, dribble-nya dia di atas rata-rata. Enak dilihat. Kayak ke PJ abis di setrika. Lembut gitu, lembut. Nah, tapi lo pernah gak ngeliat top basket Indonesia yang dribblenya anjing ini susah dijaga nih? Siapa? Ada gak? Di pro nih berarti kan? Di pro, sepanjang lo berkarir belasan tahun, ada satu pemain yang ya pasti dijaga. Dari dulu, yang makanya tadi gue bilang, gue idolain Ali Budimansyah, menurut gue Ali Budimansyah. Ali Budimansyah? Itu gokil, cara mainnya dia, crossovernya, ya sama tadi kalau lo bilang indah dilihat. Betul. Keren banget gue, dari sampai sekarang dia masih main juga, udah legend. Cuman mainnya juga masih enak banget dilihat tuh. Iya. Betul. Gila sih gue salut sama dia. Yang mati idola gue tuh Ali Budimansyah. Ali Jordan. Sekarang lagi sibuk sepeda. Oh iya, masih sepedaan. Iya, benar. Nah sekarang, Kelly katanya gak terlalu ngikutin NBA. Tapi gue yakin dia tahu beberapa nama. Iverson udah lah ya? Udah. Lo pilih dribblenya Kyrie Irving atau Steph Curry? Kyrie Irving. Karena? Karena ya emang lebih indah, crossover-nya lebih keren lah. Kalau si Stephen Curry kan emang basicnya emang dia banyak nembak juga kan. Crossover-nya yang
yang gak terlalu seindah yang Kyrie, Allen Iverson gitu, yang benar-benar badannya yang gimana sih, lo tau lah, soal-soal yeah, yeah, gitu yeah, kan, keren banget yeah. Masih pegang Kyrie Irving gue. Kyrie Irving, oke. Sekarang, biasanya gue menilai sebuah cewek tuh, sebuah cewek, kenapa jadi parah? Seorang cewek tuh dari tipe kakak beradik ini. Lu pilih Kylie apa Kendall Jenner? Ini tetangganya Alif sih. Gak bisa jawab ada lo ya. Gak bisa jawab. Kendall itu ya? Iya, gue juga bingung ketukar-tukar. Ketukar kalau lo ketemu di Blowfish suka ketukar kan? Iya, iya. Tapi lo lebih ke Kendall Jenner. Lebih ke Kendall. Oke, okay. Sekarang itu yang kurusan dikit kan? Yang kurusan dikit. Iya, kurusan dikit. Oh, yang mana? Pokoknya si Kendall tuh yang pemain NBA digilir. Wah, iya. Iya, kemarin Ben Simmons. Terus sekarang Devin Booker. Iya, yang sama itu siapa? Dunker tuh. Blake Griffin. Hah? Iya. Dia juga kan? Udah putus. Kemarin gue liat di insert udah putus. Oh iya. Ya. Gue gak ikutin. Lu gue juga ikutin. Oke Kel, paling terakhir nih, tadi kan kita udah pertanyaan bercanda lah. Iya. Sebenarnya menurut gue dari kacamata awam, gue ngerasa tuh pebasket generasi kita nih Kel, lebih punya mental. Iya. Terbukti lo, Amin, terus angkatan gue juga dulu ada Popo, kayaknya tuh lebih berkarakter gitu. Terus ada Erik. Setuju gak kalau bahwa pebasket Indonesia sekarang tuh secara mental gak sekuat angkatan kita 2000? Kalau iya alasannya kenapa? Kalau enggak kenapa? Gue sih setuju mungkin, karena gue ngalamin sendiri nih. Gue dulu punya senior yang disebutnya aja ya, ini apa? Siapa tuh? Sarizal Afandi. Oh, yang benar-benar Sarizal, senior tuh yang benar-benar yang setiap muda kan? Itu benar-benar lo mental lo benar-benar ini nih, setiap lo latihan lah, setiap ini tuh benar-benar itu satu-satu yang berpengaruh buat mental lagi main kan tuh teammate, karena dia betul selalu ini gitu. Itu sama pelatih, pelatih zaman dulu kok kan galak-galak banget kan, pelatih zaman dulu Kamran iya kan, terus siapa lagi, Kavari aja juga sebenarnya. Sekarang Kavari lagi, Kavari sekarang dilatih Kavari lagi. Yang menurut gua itu penting juga sih, maksud gua dia secara nggak langsung lo marahin pemain itu bukan sekedar cuma marahin, mungkin ada pembangun mental juga gitu. Tergantung cara kita aja pemain ngikapinnya gimana. Oke, sekarang ngaruh nggak Kel kalau banyak yang bilang pemain sekarang lebih sering main sosmed sih. Jadi lo kurang, enggak nih gue searching di Google ya. Jadi kalau zaman kita dulu nongkrong kayak nikmatin, jadi chemistry-nya tumbuh tuh kayak. Nah kalau kalau zaman sekarang tuh kayak lo habis latihan main HP sendiri. Ngaruh nggak tuh? Ngaruh banget. Karena kan emang kita lihat sendiri yang tadi lo bilang, kita nongkrong aja semua sibuk sendiri kalau dulu ya, karena mungkin kita dibatasin sama dulu belum ada kayak gitu-gitu ya, mungkin kita ngobrol jatuhnya ngobrol terus itu kan membangun chemistry, apalagi kita satu tim nih lebih banyak ngobrol ya pasti chemistry timnya pasti kebangun. Siap tuh. Sekarang terakhir lagi, menurut lo tahun berapa Indonesia bisa menyumbangkan pemain ke NBA? Gue tau masih lama banget. Masih lama banget sih, tapi gue percaya pasti nanti ya, mudah-mudahan sih ya pasti bakal kesana, karena kan kita lihat sekarang juga banyak banget nih yang udah bikin akademi-akademi, salah satunya Kelly Basketball Academy. Oh, lu harus follow dan ikutan situ. Itu di mana Kel? Kalau mau ikutan akademi lo, lokasinya di mana? Akademi ada di Bali View, Cirende. Oh, Cirende. Terus ada juga di Serpong Jaya, terus satu lagi ada di Tunas Mentari, di Bintung. Ntar bakal bikin kelas baru lagi di AN Bintaro, itu di sektor 2. Oh, sektor 2, berarti total akan ada 4? Ada 4 kelas. Nah, tapi kalau fans-fans lu kayak, tapi aku mau ada Kak Kelly-nya. Gue ada. Jadi ada dari part itu, kadang-kadang gue misalnya minggu ini datang di hari yang ini, ntar tinggal di selang-seling aja. Di selang-seling aja? Datang, selama nggak lagi off-season ya. Okay. Kalau lagi season mungkin karena keluar kota, jadi mungkin nggak bisa. Tapi kalau lagi selama off-season, gue pasti datang. Oke, siap. Jadi buat temen-temen yang mau belajar dribble kayak Kelly, punya karir kayak Kelly, lu bisa langsung daftar ke Kelly Basketball Academy. Lihat aja di Instagram aja. Siap guys, jadi ini konten Urban yang bukan minum-minum terus. Sekali-sekali gue biasanya gitu ya? Biasanya minum terus, si Ape sama si Bian, gue sih enggak. Tadi ada. Oke guys, sampai di sini dulu episode kita sama Kelly Purwanto. Peace out.